Buat teman-teman muda, yang nggak muda juga nggak apa-apa. Jangan lupa tanggal 17 April 2019 ini kita bakal pemilu. Make sure bahwa suara kita itu dipakai untuk memilih yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan Indonesia, mencari yang terbaik. Bukan buat menang atau kalah, bukan buat jatuh-jatuhin satu sama lain. Karena kita sama-sama Indonesia, siapapun yang menang, ya buat Indonesia. Jadi gak usah pakai berantem-berantem, ya nyoblos aja. Abis itu, jadi yang udah dikena tinta bisa buat cari diskonan deh. Jangan lupa ya.